Kalau Kaiser wheel tipe mid 03 ring 20. Ini lubang 6, PCD 6 x 139,7. Warnanya black dan oil fast. Ban akselera tipe Iota ST68. Ukurannya 285/50. Nanti ban ini mau kita pasang ke velg mid 03 untuk mobil Toyota Fortuner. Proses pemasangan ban 285/50 ring 20. Akselera Iota ST68 ke velg original design dari Acer Wheel tipe mid 03. Velg dan ban yang sudah terpasang, ini sekarang kita balancing. Balancing ini fungsinya supaya nanti di saat velg dan ban ini dipasang di mobilnya, setir di mobilnya itu tetap stabil, tetap nyaman, nggak getar. Dan untuk kalian yang bertransaksi di F20 Wheels, gratis balancing, nitrogen, dan tambal tubeless selama pemakaian produk. Berlaku di seluruh cabang TKB Group. Ya, ini balancingnya sudah selesai, velg dan bannya bisa dipasang ke mobil. Velg dan ban yang sudah selesai dibalancing, sebelum kita pasang ke mobilnya, ini kita cek dulu tekanan anginnya. Tekanan anginnya ini menggunakan nitrogen, tekanannya 35 PSI. Ini velg yang lamanya. Velg yang lamanya ini ring 16. Ini velg yang barunya mid 03. Ini sekarang kita lihat proses pemasangannya. Velg HSR wheel mid 03 ini selain untuk Toyota Fortuner bisa juga untuk Mitsubishi Pajero, Ford Everest, Chevrolet Trailblazer, Ford Ranger, dan masih banyak lagi. Untuk mobil yang ber-PCD 6 x 139,7, velg HSR wheel mid 03 ini bisa kalian gunakan. Untuk kalian yang mau tanya-tanya mengenai harga velg atau mau menanyakan promo-promo di F20 Wheels, kalian silakan komen di kolom komentar atau kalian bisa hubungi langsung nomor yang ada di deskripsi. Di F20 Wheels, selain menjual velg dan ban, kita juga menerima tukar tambah. Untuk kalian yang udah bosan pakai velg standar dan mau ditukar tambah, kalian bisa langsung datang ke toko aja. Alamat toko ada di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok, nama toko F20 Wheels. Tadi setelah kita lihat proses pemasangan velg yang barunya, tampilan Toyota Fortuner menjadi seperti ini. Mobil Toyota Fortuner ini menggunakan velg HSR wheel mid 03 ring 20 dan ban akselera 285/50 ring 20. Untuk kalian yang mempunyai Toyota Fortuner yang mau diganti velgnya menggunakan ring 20, nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini nih. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi.